Iya, nah, oke. Kalau gitu sekarang kita langsung aja nih ngomongin breakout new release. Dan lagu yang pertama ini ada dari Armada featuring Ivan Seventeen ini, Demi Tuhan Aku Ikhlas. Ya, jadi ini adalah tribut Armada untuk band Seventeen. Jadi Ivan juga mendedikasikan lagu ini untuk istrinya. Ya, untuk Ivan pokoknya ya, jangan sampai kamu tuh sedih-sedihan terus. Pokoknya semangat untuk nyanyi terus ya. Oke, kita lihat aja dulu yang berikut ini. Aku di sini, patah hati, tak bisa terima kepergianmu dan semua. Gimana tuh lagunya ya, agak aduh ya, membuat kita jadi tergugah gitu untuk selalu ingat kepada orang-orang yang mungkin udah sayang sama kita gitu. Nah, habis ini ada lagunya Niji nih. Tapi gak gini-gini lagi kayaknya. Jadi ini adalah lagunya judulnya Segitiga Cinta ya. Lagu pertamanya Niji dengan personel yang baru. Gayanya kayak gimana? Apa gini-gini juga? Apa gimana coba ya? Atau mungkin gini-gini? Atau mungkin agak muter-muter begini? Kita lihat yuk. Ternyata agak beda dikit ya. Jadi makanya kalau misalnya dengan personil baru mungkin karakternya baru juga ya. Tapi sukses untuk DJ dengan personil barunya ya. Oke, yang berikut ini dari K-pop. Nah, jadi ini ada Taemin nih ya. Dia dengan judul lagunya One ini. Jadi untuk tarian di lagu ini, Taemin tuh kerjasama dengan koreografer dari Jepang. Aduh, kenapa pakai ke Jepang segala? Ama saya juga bisa nih tuh. Satu, dua, dua, tiga, gitu bisa. Keren banget ya dance-nya, jogetnya ya, daripada saya tadi ya kan. Nah, berikut ini ada video klip terbaru dari Z featuring Katy Perry dengan judulnya 365. Jadi lagu ini dibuat Katy dan juga Z saat tur bareng tahun lalu. Nah, di video klip ini Katy Perry jadi robot nih, kayak gini nih. Ya, robotnya rusak. Bagus kan? Nah, nanti ditonton ya itu video klipnya ya. Si Katy Perry jadi robotnya kayak gimana tuh. Oke, nah berikut ini ada lagu terbaru dari Avril Lavigne featuring Nicki Minaj dengan judulnya Dumb Blonde. Nah, jadi Nicki ini aku ngefans banget sama Avril. Sampai-sampai dia kalau di kamar mandi hobinya nyanyi lagunya Avril yang I'm With You. Aduh, siapa ya kira-kira artis gitu yang ngefans sama gue terus bisa kolaborasi gitu dan di kamar mandi nyanyiin lagu gue. Yang kok gitu sih, siapa kira-kira ya? Kayaknya gak ada ya. Alright.
Out, guys. Itu tadi dia lagu-lagu terbaru minggu ini versi Breakout. Nah, ini untuk para jomblo nih, ada tips untuk PDKT-in cewek-cewek dari boy. Nih, yang nyari-nyari boy, gua hadirin nih buat lo nih. Boy, silakan boy.